jalur dari Muldoko Center itu. Salah satunya masih saudara. Jadi minta kalau nak memang mengundang Hidayat buat surat. Nah, kita berbuat surat untuk bisa mendatangkan beliau. Mudah-mudahan. Namun juga berupaya. Ya. Tapi jangan dianggap pasti itu tanggal 10. Kita berharap kalau bisa tanggal 10. Kalau dia tidak bisa mungkin tanggal berapa. Kalau tidak bisa, kita tidak bisa juga ngomongnya. Karena kenapa? Karena kita harapkan beliau mampu melakukan pengobatan tradisional bukan hanya di Linggo, tapi sekitar Linggo juga. Ini baru harapannya. Jadi aku juga bingung, aduh surat itu bocor dua. Ya. Menyebar kemana-mana surat permohonan itu ya. Nah, tapi ini baru upaya. Karena aku punya kakak, aduh kakak di sana, namanya Kak Ilan. Jadi dia yang nak upaya. Jadi ngomong kalau nak undang Hidayat buat surat ke sana atas nama itu tadi. Kita sedang